Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sirina muhammad wa ala ali sirina muhammad Bahagia bisa bertemu lagi dalam agenda Tausiyah Ramadan Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan kali ini Di Ramadan yang ke-22 1441 Hijriah Dalam kondisi sehat walafiat Dan mudah-mudahan mudah, mudah rezeki kita dan insya Allah dimampukan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait satu tema yaitu tiga sifat penghuni neraka. Tiga sifat penghuni neraka. Materi ini kemudian penting untuk disampaikan dan menjadi pengetahuan kita agar menjadi bahan introspeksi diri kita, bahan evaluasi bagi kita, adakah kemudian tiga sifat ini masuk dalam dalam diri kita sehingga pada momentum Ramadan ini kita bisa minta sama Allah untuk dijauhkan atau berikhtiar untuk memperbaikinya. Nah, tiga sifat penghuni neraka ini atau sifat-sifat penghuni neraka ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walaqad zara'na li jahannama makasiran minal jinni la hum kulu bulla yafqahu na biha wa lahum ayunun la yusiruna biha wa lahum azanun la yasmauna biha ulaika kal anam bal hum adall ulaika humul ghafilun dan sungguh kebanyakan neraka itu diisi oleh manusia dan jin jadi awa sampaikan kebanyakan neraka itu diisi oleh manusia dan jin Kenapa kemudian mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka memiliki tiga sifat. Tiga sifat penghuni neraka. Sifat yang pertama adalah mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang hak dan mana yang batil, semua tidak bisa kemudian mereka bedakan. Sehingga menjadi penyebab kecelakaan dalam diri mereka. Seharusnya, kemudian hati yang Allah berikan pada kita menjadi penyaring dalam hidup kita untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih. Hati kemudian berperan di situ. Sifat yang kedua adalah mereka memiliki mata tetapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kemudian tanda-tanda yang Allah nampakkan di depan mata kita yang Allah nampakkan dalam diri kita sebagai jalan hidayah kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena tidak digunakan mata pada posisi itu, maka itulah kemudian yang menjadi penyebab dicampakkan kebanyakan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kemudian mata yang Allah ciptakan ini bisa melihat tanda-tanda dalam diri mereka. Allah ciptakan tubuh yang begitu kokoh, yang begitu gagah yang begitu tampan bagi pria, cantik bagi wanita. Allah ciptakan alam semesta yang begitu luas. Allah ciptakan bumi beserta isinya. Ada binatang ternak, ada lautan dengan segala kandungannya. Ada langit yang tegak tanpa tiang. Ada bumi yang Allah hamparkan. Semua ini kemudian tidak memberikan hidayah dalam dalam diri mereka, melainkan kemudian digunakan mata mereka semakin banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat adalah hal-hal yang haram yang mereka saksikan adalah sesuatu yang merusak iman mereka sehingga jangan heran kemudian kebanyakan kata Allah dalam neraka itu penghuninya adalah manusia dan jin karena sifat yang kedua ini mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketiga, kebanyakan penghuni neraka itu kata Allah dihuni oleh manusia dan jin karena memiliki sifat yang ketiga mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kemudian ayat-ayat yang mereka dengarkan tetapi tidak kemudian mampu untuk memberikan hidayah pada mereka. Begitu banyak kemudian ayat, -ayat Allah kemudian <tuh> yang diputar lewat kaset, lewat video, lewat media-media yang yang lain lewat televisi, lewat radio, tetapi kemudian ayat-ayat ini kemudian tidak mampu untuk menggetarkan hati, tidak bisa masuk dalam jiwa sehingga menjadi jalan hidayah kepada kepada mereka, melainkan kemudian telinga yang Allah ciptakan ini digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendengarkan sesuatu yang haram, mendengarkan kemudian sesuatu yang mampu merusak iman, sehingga jangan heran kemudian Kebanyakan manusia dan jin masuk dalam neraka karena sifat yang ketiga ini. Telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seharusnya telinga ini digunakan untuk mendengarkan nasihat, nasihat-nasihat dari ulama, nasihat-nasihat dari para ustad, nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang bijak misalnya atau dari orang tua kita. Yang seharusnya kemudian digunakan untuk itu, tapi semuanya kemudian tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan melainkan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga tidak difungsikan sebagaimana yang Allah mau, sehingga menjadi jalan keburukan, menjadi jalan yang menyebabkan mereka dicampakkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, saudaraku yang saya cintaikan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kemudian tiga pemberian Allah hati, mata, telinga ini tidak digunakan dengan sebaik baiknya oleh mereka tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk menjadi jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ulaika kalal'am am balhum adal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang. Jadi orang yang tidak menggunakan hati, orang yang tidak menggunakan mata, orang yang tidak menggunakan telinga mereka untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, ulaika kalal'am bal adal. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Oleh karena itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah momentum Ramadan ini untuk semakin banyak berinteraksi dengan Allah, semakin banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi diri kita. Adakah kemudian tiga sifat tadi ini masuk dalam diri kita? Atau masih adakah yang kemudian Nempel dalam diri kita. Kalau ada, maka mari manfaatkan momentum Ramadan ini untuk banyak berdoa pada Allah, minta sama Allah agar kemudian diberikan hati yang khusyuk, diberikan mata, diberikan telinga yang mampu menjadi jalan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang tak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.